Assalamualaikum, salam jumpa lagi dengan saya Bang Yanton, pengepul Deges Jadul. Deges, seperti biasa saya dapat kiriman paket ya. Kalau saya mah berburunya melalui OL aja deh. Bis kalau kita berburu seperti yang lain kayak ya fokusannya gitu-gitu aja sih. Kalau OL kan banyak varian, harga juga bos bisa lebih jauh. Ya, tunggu singkat waktu, yuk kita buka aja ya. Apa sih isinya? Dan juga, ini masih utuh nih segelnya. Biasanya kan sama bocah udah di sensor. Ini belum masih utuh. Ya, syukurlah. Waduh. Saya coba cari selahnya nih, kayak selah di sini nih. Ya, sambil dengerin musik ringan lah ya. Instrumen lagu-lagu daerah, instrumen lagu-lagu negeri sendiri, lagu daerah negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi melestarikan lagu-lagu daerahnya? Dengar ya. Wah, masih ada. Bayasnya. Wah, pengepakannya sih boleh juga nih. Ngepakannya oke juga nih, ketat, maksudnya safety banget, safety. Safety-nya bagus nih, tebal banget. Paten dah nih, boleh juga nih nanti nih pesan lagi nih, pengepakannya bagus. Fokusannya apa ini? Ini dia ada dua ya, satu matchbox. Wah, kalau matchbox ketahuan ya, Jaguar SK 140 Roseton 56. Yang ketahuan dulu deh, yang ketahuan yang kelihatan Jaguar ya. Ini Jaguar matchbox, luar matchbox. Balik ya. Oh, ini penampakan depannya. Tuh Jaguar ini guys, warna hijau. Memang fokusan saya nih, ini mobil fokusan saya nih. Mobil fokusan saya, wais, keren. Wah, warnanya British green ya, guys. Hijau Inggris. Fokusan saya nih. Belum, memang saya ngincer ini, cuman kemarin keburu diambil orang, akhirnya ya kebetulan dapat lagi. Ini justru malah dapat lebih murah nih. Di bawah harga gantungan saya dapat nggak nyampe 20.000. Wais, keren. Jadi ini nomor 17 kali ya di antara 20 model. Yes. Ini yang pertama saya dapat Jaguar XK ya. Jaguar XK 140 Roadster tahun 56. Wah, hijaunya keren banget. Keren banget hijaunya. Ini yang pertama ya. Taruh bawah ya. Nah, yang kedua ini, yang kedua nih. Tahun 96. Made in China ya. Balik ya. Nah, ini penampakan keduanya nih. 1996 Mustang GT. Mobil aslinya, wah ini mobilnya nih. Jadi mobil Mustang keluaran ya era 90-an lah ya, Mustang 90, tapi yang dapat yang cabrio ya. Penampakan depannya. Penampakan depannya gini, di atas. Wah, stepnya interiornya merah ya. Merah. Untuk bawahnya. Ini yang made in China. Made in China ini.
sininya izin lisensinya tahun 95. Iya, berarti mobil tahun 96 benar. Ya. Wah, kalau Cina double ya, tahun 95 lisensinya tahun 96 dikeluarin. Waduh, ini udah berapa tahun ya? 96 kemarin. Sementara nggak saya bongkar ya. Sementara ya, sini dulu deh. Next, biasa kalau dapat lagi saya bongkar. Ya, ini aja dulu. Degastas. Dua penampakan dari unboxing hari ini. Biasalah, kita kalau ada lagi kita bongkar sama-sama, oke? Okay? Ya, alhamdulillah. Salam satu hobi. Wassalamualaikum.